TV KPM. Apa jatuh ni? Bola awak kan? Ya, bola saya. Terima kasih. Eh, awak saya ada name tag lah. Azimah Aisyah. Awak cikgu kan? Ya, kami cikgu. Bestnya cikgu. Saya nampak tadi awak macam daripada... Ni, awak dari mana sekarang? Daripada hati awak. Tengah jogging tadi cikgu. Oh, ya. Eh, cikgu hari ni pakai baju macam ni semua, pegang bola jaring ni nak belajar bola jaring ke? Ya, kami tengah belajar kemahiran bola jaring, Fizi. Oh, ya ke? Sebelum tu, jom kita berkenalan dengan cikgu-cikgu kita pada hari ini. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Selamat menonton Mahir di Didik TV KPM. Saya Fizi bersama-sama dengan anda di petang yang cukup mulia pada hari ini. Abang Fizi doakan semua dalam keadaan yang baik-baik dan juga ceria-ceria selalu. Wow, tadi letih, agak letih jugalah. Abang Fizi berjoging tadi, hampir 8 km abang jogging tadi. Ha, tiba-tiba abang ada ternampak dua orang cikgu tengah main bola jaring lah. Ha, hari ini bukan seorang tapi berdua Abang Fizi ditemani oleh cikgu-cikgu kita. Apa khabar cikgu? Khabar baik Fizi. Sihat cikgu? Sihat. Sihat cikgu? Sihat. Alhamdulillah. Di sebelah saya ni saya ada Cikgu Azimah. Cikgu Azimah, boleh kenalkan diri Cikgu Azimah? Okey, baik Fizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam cikgu. Nama saya Azimah binti Abdul Aziz. Okey, saya adalah guru pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya, Persen 18-1. Wow, cikgu. Yeah. Ahli sukan betul cikgu ya. Okey, tadi kita ada Cikgu Azimah, sekarang kita bersama-sama dengan Cikgu Aisyah. Yeah. Cikgu sila kenalkan diri cikgu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah binti Yahaya, guru pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Raja Muda Musa Teluk Intan Perak. Oh, seorang daripada Putrajaya, seorang daripada Teluk Intan Perak. Yeah. Atau bertemu dia dalam studio bersama-sama dengan kita di Didik TV KPM. Ramai yang tanya kenapa kita tak pakai pelitup muka hari ini. Yeah. Ini disebabkan hari ini kita ada kita akan main bola jaring, cikgu, ya? Betul. Sebab itulah kalau kita pakai pelitup muka, maka mengahlah kita kejap lagi. Baik, cikgu. Kita kena jaga kita punya SOP pada hari ini. Kita minta Cikgu Aisyah untuk sama-sama menggunakan gel pembasmi kuman. Okey, terima kasih, Fizi. Silakan, cikgu. Cikgu Azimah, silakan. Terima kasih, Fizi. Gunakan gel pembasmi kuman hari ini untuk sama-sama mengelak daripada diri kita daripada dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Okey? Cikgu, hari ini kita akan belajar tentang apa nama bola jaring. Ya, Fizi. Mungkin siapa nak cerita pasal standard pembelajaran pada hari ini? Okey, sebelum itu, okey, kita akan memberitahu apa pelajaran kita pada hari ini. Okay? Baik, cikgu. Okey, Fizi. Okey, Fizi dan murid-murid di rumah, pada hari ini, okay, kita akan mempelajari permainan kategori serangan, okay, permainan bola jaring tingkatan 1, iaitu kemahiran menghantar dan menerima, dan satu lagi fizik, kemahiran gerak kaki. Oh, menghantar dan menerima. Ya, kemahiran gerak kaki. Ya. Selepas itu, cikgu. Okey, okay, untuk hasil pembelajaran kita hari ini, ya, fizik, kita akan fokuskan kepada 3 domain. Okey, domain yang pertama iaitu domain psikomotor, di mana murid akan melakukan kemahiran menghantar dan menerima dan mengikut pelbagai jenis hantaran. Okey, yang keduanya domain kognitif, di mana kita nak murid kenal pasti kemahiran gerak kaki
yang dilakukan seperti situasi permainan. Sama ada gerak kaki mendarat dua kaki, mendarat sebelah kaki dan juga mendarat satu setengah langkah. Oh, mendarat dia cikgu? Ya. Saya fikir bola jaring ni gunakan tangan. Gunakan kaki macam mana? Ya, dan satu lagi fizik, okay, domain yang terakhir iaitu domain efektif di mana murid akan menunjukkan keyakinan mereka dan juga tanggungjawab kendiri serta berkomunikasi semasa melakukan aktiviti fizikal. Oh, itu yang paling penting cikgu ya. Betul. Komunikasi ya. Ya, kita betul. Harus berkomunikasi. Cikgu Cha, okey cikgu Aisyah? Ya, betul. Tapi sebelum tu, Fizi, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, suka untuk saya maklumkan kepada murid-murid rumah untuk mendapatkan lebih gambaran dan kefahaman mengenai kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks PJPK tingkatan 1 muka surat 40 sehingga 45. Ha, dengar tu murid-murid, boleh rujuk buku teks pendidikan jasmani ya. Ya. Okey, baik. Cikgu, bertanya tentang soal sejarah bola jaring di Malaysia ni. Cikgu Azimah ke cikgu Aisyah jawab ni? Okey, saya terangkan seberingkaslah tentang sejarah bola jaring ya, Fizi. Baik, cikgu, tak sabar-sabar. Silakan cikgu. Di mana? Okey, bola jaring ni berasal daripada Amerika. Okey. Okey, dan permainan ini asalnya adalah daripada permainan bola keranjang. Oh, bola keranjang. Ya, kemudian dia diolah sebersedikit mengikut kesesuaian di mana masa tu, okey, pemain yang mainkan permainan ini dia ada limitasi daripada segi pakaian, okey, dan dia dimainkan oleh kaum wanita. Okey, jadi diolahkan sebersedikit dengan menggunakan penggunaan bakul, okey, sebagai tempat untuk mendapatkan gol. Jadi dah lama-lama main, okey, kemudian penggunaan bakul ditukarkan dengan penggunaan jaring. Ya, maka adalah namanya permainan bola jaring ini. Daripada Amerika Syarikat dan daripada bola keranjang. Betul, disebabkan terlampau ramai sangat lelaki yang main bola keranjang tu, maka perempuan pun buat satu permainan baru. Yes. Namanya adalah bola jaring. Bola jaring. Okey, itu sejarah tentang bola jaring dekat dunia. So, nak tanya cikgu Aisyah kan. Sejarah bola jaring dekat Malaysia ni cikgu. Okey, Fizi, dan murid-murid di rumah, macam mana bola jaring di Malaysia ni? Okey, boleh wujud. Okey, ianya dengan kedatangan mubalih-mubalih Kristian, okey, yang datang ke tanah Melayu, kemudian mereka lah memperkenalkan permainan bola jaring ini di sekolah-sekolah Inggeris. Kemudian popularlah permainan bola jaring ini ke sekolah-sekolah yang lain. Okey, kemudian tertubuhlah Persatuan Bola Jaring Negeri, yang mana Persatuan Bola Jaring Negeri Selangor merupakan persatuan bola jaring pertama yang ditubuhkan di Malaysia. Oh, yang pertama dekat Selangor? Ya, persatuan bola jaring. Saya orang Selangor. Okey, kemudian tertubuhlah Persatuan Bola Jaring Negeri yang lain dan akhir sekali Persatuan Bola Jaring Malaysia yang kita kenali dengan singkatan PBJM. Okey, persatuan itulah yang mengendalikan dan menguruskan hal-hal berkaitan bola jaring, dan juga persatuan itulah juga yang menganjurkan kejohanan bola jaring di Malaysia. Itu dia seberingkas tentang sejarah bola jaring dunia dan juga sejarah bola jaring di Malaysia. Kejap lagi kita akan belajar bagaimana untuk kita bermain bola jaring. Ramai tanya kenapa asyik perempuan je main bola jaring ni, kenapa lelaki tak ada main bola jaring? Abang akan main kejap lagi deh adik. Kita lihat seketika, kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Iya.
Selamat kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Abang Fizi bersama-sama dengan Cikgu Azimah dan juga Cikgu Aisyah. Kedua-duanya adalah bekas pemain bola jaring kebangsaan. Betul ke? Betul ke Cikgu? Ya, Fizi. Ha, bukan senang tau. Kita nak bawakan guru-guru yang dah pernah mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Baik, Cikgu. Hari ini Cikgu, apa yang kita nak buat Cikgu Azimah tentang bola jaring ni? Saya tak sabar-sabar ni, tak sabar-sabar Cikgu. Okey, Fizi. Sebelum kita pergi lebih lanjut, baik, okay, ingin saya tekankan di sini di mana kita perlu kenal pasti dan pentingkan aspek keselamatan. Baik, okay, kalau Fizi nampak saya dan Cikgu Aisyah ada pakai tag nama. Okay, jadi tak bahaya ke Cikgu pakai tag nama ni? Sebab tu saya kata kita kena tekankan aspek keselamatan. Baik. Okay, jadi saya dan Cikgu Aisyah akan buka dulu tag nama ni. Baik. Okay, tak bahaya Fizi, jadi. Kalau ada pakai barang-barang perhiasan, kalau boleh buka, saya minta tolong saya bukakan. Okey, saya letak di sini. Baik, Cikgu. Okey. Ini sebenarnya kita tak nak berlaku kecederaan Fizi. Betul. Kadang-kadang dekat tag nama tu kan ada jarum. Betul. Bahaya adik-adik. Ya, yeah, okey. Saya teruskan di mana silakan, saya akan terangkan okey tentang alatan yang akan selalu gunakan. Digunakan semasa permainan bola jaring ni lah. Okay. Kalau Fizi tengok di sini Fizi, saya ada bawa beberapa jenis bola. Okay. Banyak betul cikgu bola cikgu ya. Yeah. Okey, kalau boleh Fizi tengok di sini, okey, sebenarnya bola ini semua bukanlah bola jaring. Bukan cikgu. Okay. Ya, yeah, ada juga yang di sini bukan bola jaring ya. Okey. Di mana saya terangkan bola jaring dululah. Okey. Bola yang berwarna oren dan hitam ni, okey. Dan juga bola yang berwarna putih ini, di mana bola ini selalu digunakan ketika permainan di dalam kawasan dewan lah, ataupun kita katakan semasa pertandingan. Okey, dan ini pula adalah bola jaring yang kita gunakan di peringkat antarabangsa. Selalunya kita gunakan bola ini untuk negara-negara yang bercuaca sejuk. Ada berbeza cikgu ya. Ya, disebabkan permukaan dia. Okey. Dan seterusnya, Fizi nampak ni bola apa Fizi? Ini bola sepak cikgu. Bola sepak. Okey, bola sepak. Bola sepak. Ya, kenapa saya bawa? Okey, kerana kalau kita tak ada bola jaring, kita boleh gunakan bola sepak ini menggantikan bola jaring untuk kita belajar. Jadi memang tak ada masalah juga kalau kita gunakan bola sepak main bola jaring. Tak ada masalah. Sama juga dengan bola tampar. Saya ada bawa bola tampar juga Fizi. Katakanlah kalau dah tak ada sangat bola-bola yang kita boleh gunakan, jangan risau. Saya bawa bola mainan ataupun bola getah ni. Okey, ni bola anak saya ni saya bawa ni. Jadi boleh juga. Kita boleh gunakan bola ini juga untuk kita belajar tentang kemahiran hari ni Fizi. Jadi bola inilah yang kita kena guna cikgu hari ni. Boleh juga kita gunakan bola ni. Okey. Baik, ini adalah bola peringkat antarabangsa ya. Ya, betul. Dan juga bola untuk cuaca yang sejuk. Okey, baik. Yang seterusnya cikgu. Ya. Terusnya Fizi di sini. Okey, kita ada gelanggang bola jaring yang berserta dengan ukuran. Kalau Fizi boleh tengok, okey, ukuran garisan tepi ialah sebanyak 100 kaki, kemudian garisan gol ialah 50 kaki. Okey, kalau Fizi tengok dia garisan panjang dan pendek sikit, betul? Okey, kita ada dua lebar dan juga panjang. Ya, betul. Kita ada dua pengadil dalam bola jaring. Jadi pengadil akan berlari bentuk L Fizi. Oi, pengadil. Satu pengadil akan duduk di sini, satu lagi di sini lagi cikgu. Ya, betul. Jadi pengadil akan mengadili kawasan masing-masing. Pengadil duduk dekat luar ke dalam? Di luar. Di luar garisan. Cikgu. Ya. Okey, kemudian Fizi tengok ada tiga kawasan. Bagi pada tiga kawasan. Ini kawasan gol, ini kawasan tengah dan kawasan gol. Okey, kemudian Fizi boleh tengok ya. Sini ini adalah tujuh posisi dalam permainan bola jaring. Itu yang saya tertanya-tanya tu. Kadang-kadang bila saya tengok kakak-kakak saya main bola jaring kan, ada yang pakai GS, ada yang pakai WA. Fizi tahu ke apa tu GS, WA? Saya tak tahu cikgu. Okay. Saya ingatkan WA tu nama dia Wawa ke. GS tu Ghazali Samian ke kan? Okey, GS tu sebenarnya Fizi itu ialah goal shooter, yang mana kalau dalam bahasa Melayu ialah penjaring gol. Goal shooter. Goal shooter. Jadi dalam permainan ni goal shooter yang berhak untuk menjadikan gol. Ya, hanya orang lain tak berhak. Dan goal attack.
Ada beberapa kawasan ataupun posisi lah yang kita kena pasti sebagai posisi penjaring, posisi penyerang dan juga posisi pertahanan. Okay. Itulah dia. GS adalah goal shooter, GA goal attack penyerang gol, WA wing attack penyerang tepi, C adalah center pemain tengah, WD ialah wing defend, penghadang tepi, goal defend ialah penghadang gol dan yang terakhir sekali ialah goalkeeper penjaga gol. Okey, baik cikgu. Okey, kita dah tahu dah antara bola-bola yang diguna pakai untuk permainan bola jaring ini dan juga gelanggang dan juga posisi bola jaring. Ha, jom cikgu, kita buat regangan cikgu. Ya, betul tu Fizi. Baik cikgu. Okay. Saya tak sabar-sabar untuk bermain bola jaring. Okey, mari Fizi kita ambil ruang masing-masing mengikut SOP yang telah ditetapkan. Betul. Okey, kita akan bermula dengan sesi pemanasan dan sesi regangan badan. Baik, yang mana saya akan mengira sebanyak 5 kali untuk bagi setiap pelakuan kerana kita di sini ada limitasi masa. Jadi untuk murid-murid di rumah, okey, untuk memulakan sesi pemanasan badan, bolehlah murid-murid mengira sebanyak 12 hingga 15 kali. Okay. Jadi di studio ni kita buat kiraan 5 saja. 5 sahaja untuk setiap pelakuan. Baik, jom sama-sama murid-murid di rumah bersama dengan Abang Fizi, Cikgu Azimah dan juga Cikgu Aisyah untuk kita buat regangan badan. Kita akan mula dengan kita panaskan badan. Kita akan mula dengan berlari pantas dahulu. Okey, berjalan pantas. Kita patah, kita kira 5 Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian kita akan buat lompat bintang, Fizi. Oh, lima lompat kali, bintang macam ni, cikgu? Buka kaki dan tutup semula. Saya tahu lompat bintang macam ni. Lompat bintang. Bukan, cikgu, Bukan. Okey, jom kita buat 5. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, Fizi. Okay. Kita dah tamat sesi pemanasan badan. Baik, cikgu. Kemudian kita masuk dengan sesi regangan badan pula. Regangan, baik. Ya, kita akan bermula dengan kaki, hayunan kaki. Fizi tahu tak kenapa kita kena hayun kaki ni? Kenapa, kita kena regangkan kaki. Kerana kita dalam permainan bola jaring banyak menggunakan tenaga kaki. Jadi kita perlulah meregangkan otot-otot kaki seperti kalau ni otot betis namanya gastrocnemius. Gastrocnemius, okey. Ini ialah quadriceps, ini ialah hamstring. Okey, kita perlu meregangkanlah. Okey, kita boleh mula Boleh, buat 5 kali hayunan. Baik. Sama-sama di rumah buat sama-sama. Okey. Sengatkan badan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, kita tukar belah kiri pula. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mesti kita ingatkan bahawasanya regangan badan ini sangat-sangat penting untuk mengelakkan diri kita daripada cedera. Baik. Okay. Kemudian kita pergi pada tangan pula. Tangan, cikgu. Baik. Kita perlu meregangkan otot bicep, otot tricep, latissimus dorsi, deltoid dan lain-lain. Baik, cikgu. Okay, kita mulakan hayunan. Baik. Satu, hayun, cikgu. Hayun. Tiga, empat, lima. Okay, kita tukar tangan kiri. Sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, terakhir sekali kita akan pergi ke bahagian kepala. Kepala pula. Baik. Kepala, otot yang perlu kita regangkan ialah dinamakan sternocleidomastoid. Sternocleidomastoid. Macam Jepun punya juga. Cuba Fizi sebut. Sternocleidomastoid. Okey, otot itu berperanan untuk membantu menggerakkan kepala kita. Okey, kita mulakan. Ayo. Gerakan begini Fizi. Okey, kita mula kira separa satu. Bulatan Fizi. Separa bulatan. Ya, separa bulatan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, kita balik-balik, kita tunduk. Okey, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, kita dah tamat dah Fizi. Panas dah badan ni Fizi. Alhamdulillah. Okey, cikgu yang seterusnya cikgu. Saya tak sabar-sabar ni. Saya dah panaskan badan saya. Saya dah regangkan badan saya. Sekarang ni saya tak sabar-sabar nak main bola jaring. Cepat cikgu, cepat cikgu. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang kemahiran bola jaring, saya nak ajak Fizi main satu permainan dulu Fizi. Permainan cikgu? Ya. Okey. Permainan ini diberi nama permainan monyet. Nama saja permainan monyet. Di mana kita akan ada dua orang pemain, pembaling dan seorang lagi akan berperanan sebagai penghadanglah. Baik cikgu. Di mana orang yang berperanan sebagai pembaling dia boleh melakukan apa-apa jenis hantaran. Dan penghadang akan cuba untuk menghadanglah. Sekiranya penghadang dapat
menghadang bola tersebut. Jadi dia akan bertukar peranlah dengan pemain tadi. Baik cikgu. Okey, untuk permulaan ini Fizi akan bermain dengan saya. Baik cikgu. Okey, dan cikgu Aisyah akan berperanan sebagai penghadang. Penghadang. Ya cikgu. Okey, tapi sebelum tu saya rasa boleh kita gerakkan Ali sedikit. Baik, kita ke belakang sikit. Okey. Okey, aktiviti ini boleh kita lakukan sama-sama di rumah bersama dengan keluarga yang tercinta adik-adik. Yeah. Baik. Okey, Fizi berada di sini. Ya, betul. Dan cikgu Aisyah akan berada di tengahlah sebab cikgu Aisyah akan berperanan sebagai penghadang. Okey. Okey, saya akan baling bola kepada Fizi dan Fizi akan cuba untuk buat hantaran balik kepada saya. Oh, dan janji sampai dekat tangan cikgu. Betul. Cikgu akan halang. Jangan sampai saya dapat. Okey. Kalau awak dapat apa salahnya? Okey, silakan cikgu. Okey, sedia cikgu Aisyah? Baik. Okey, sedia Fizi, saya akan balik. Okey. Oh, macam tu je. Ya. Lagi, cikgu, lagi. Lagi. Sedia. Lagi. Okey. Fizi, saya nak tanya Fizi lah. Baik cikgu. Fizi dah cuba beberapa hantaran. Okay, apa perasaan Fizi bila kita buat permainan tadi? Seronok, cikgu. Seronok. Memang seronok sangat cikgu main bola jaring ni, cikgu. Okey, boleh tak Fizi bagi tahu saya agak-agak apa yang lakon Fizi lakukan? Apa cikgu? Lakuan yang Fizi lakukan. Lakuan. Hmm. Saya membaling dan juga menerima cikgu. Okey. Kena memastikan bola yang saya baling tu sampai dekat tangan teammate saya ataupun rakan pasukan saya. Betul tu Fizi. Tapi Fizi perasan tak? Fizi ada buat hantaran yang melibatkan lantunan. Lah cikgu. Okey. Di mana hantaran yang Fizi buat tu sebenarnya adalah salah satu kemahiran yang ada di dalam permainan bola jaring. Okey Fizi, kita akan main lagi. Main lagi cikgu. Main lagi. Okey. Sedia. Sedia. Baik cikgu. Okey, saya akan baling. Fizi. Okey, dapat. Cikgu. Okay. Cikgu. Okey, sedia Fizi. Sedia cikgu. Okey, saya akan baling. Okey, kita rehat seketika. Kami akan bermain dalam studio ni. Adik-adik juga boleh bermain dekat dalam rumah tu bersama dengan adik-adik yang lain. Kita main kat sini, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini di Mahe Didik TV KPM. Cikgu, 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 cikgu. KPM Didik TV KPM. Ya, selamat menonton Didik TV KPM dalam slot Mahir dan kita bersama-sama dengan Cikgu Azimah dan Cikgu Aisyah kita bersembang-sembang pasal bola jaring di tangan Abang Fizi sekarang ni. Okey cikgu, saya tak sabar-sabar nak bermain bola jaring. Mungkin cikgu nak terangkan tentang teknik hantaran cikgu. Okey, tadi kita dah main permainan kecil. Okey, saya terangkan serba sedikitlah di dalam kemahiran menghantar dan menerima. Baik. Kita ada beberapa jenis hantaran di mana ada hantaran aras dada, aras bahu, lantun, aras sisi dan juga aras kepala. Okey. Oh, ni tadi hantaran cikgu. Ya betul. Baik, yang seterusnya? Seterusnya, Fizi kita akan belajar kemahiran gerak kaki. Gerak kaki ni? Ya, gerak kaki pula Fizi. Penting ke gerak kaki ni cikgu? Penting sebab gerak kaki ialah peraturan yang sangat penting dalam permainan bola jaring. Okey. Jadi kita main dengan satu pemain kecil dahulu. Baik. Okey, yang dinamakan ice water. Ice water. Ice water. Membeku. Okey. So cara permainannya ialah akan ada seorang pembaling, okey, dan cikgu Azimah dan Fizi akan menjadi pemain. Yang mana saya sebagai pembaling, saya akan menyebut nama cikgu Azimah ataupun Fizi dan nama yang disebut tu perlu membuat pergerakan dan menerima balingan dari saya. Baik cikgu. Ya. Yeah, boleh cikgu. Jadi boleh kita ambil tempat cik Fizi dan cikgu Azimah di sini. Ya, saya di sana. Okay. Kita kena bergerak Fizi. Okay, sambil-sambil kita bergerak kena tumpukan perhatian. Cikgu Aisyah akan sebutkan nama, masa tu kita kena tangkap bola. Tangkap bola. Ya, tangkap bola Fizi. Ni boleh buat di rumah ni, boleh tengok macam mana teknik. Tangkap bola dan
pastikan berhenti. Berhenti. Ha, nama pun main nak ice water kan? Oh, bila bola dah sampai saya kena berhenti cikgu. Ya, betul. Kemudian baling semula bola itu kepada saya. Oh, okay. Baik. Kita boleh mulakan? Okey, boleh mulakan. Jom kita mulakan. Mula okay, gerak Zee. Gerak. Kita kena gerak. Gerak. Tunggu, tengok cikgu Aisyah berikan tumpuan. Zimah. Okey. Oh, macam tu. Ha, macam tu. Cikgu okay. Bergerak, cikgu bergerak. Ah, okey. Saya bergerak ha? Tetapi masih lagi dalam mengaplikasikan kemahiran gerak kaki kita. Baik. Okey, kita main lagi. Okey, main baik. Lagi, Fizi. Ha, gerak Fizi. Fizi. Ah, saya gerak. Betul. Betul eh? Ha. Ah. Okey. Okey, cikgu. Baik. Okey, gerak lagi Fizi. Gerak lagi. Main lagi. Okey. Okay. Fizi. Berjaya okay, menahan Fizi. Bola. Okey, okey. Saya nak tanya apa perasaan Fizi tadi? Seronok cikgu. Seronok. Kenapa Fizi mendarat? Tadi Fizi mendarat macam mana dan kenapa? Saya pun dah lupa cikgu macam mana saya lupa. Mendarat cikgu. Okey, apa yang saya perhatikan? Okey, Fizi telah mendarat dengan sebelah kaki. Macam ni cikgu? Ya, Fizi mendarat sebelah kaki yang mana Fizi telah melakukan kemahiran mendarat menggunakan sebelah kaki. Oh. Ya. Okay. Tanpa kita sedar cikgu. Tanpa sedar. Okey, mari kita main lagi untuk baik. Dapat lebih lanjut pengetahuan. Okey, kita kena bergerak baik, Fizi. Okey, cikgu Azimah. Okey, gerak. Gerak lagi. Fizi. Ha. Okey. 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 Fizi, Fizi ya, nampak tak tadi apa yang Cikgu Azimah lakukan? Nampak cikgu. Apa dia? Ha, dia menahan bola cikgu, menangkap bola. Menangkap bola. Kemudian kaki? Kaki dia. Ha. Macam mana jadi cikgu? Okey, saya terangkan. Okey, daripada lakuan saya tadi, baik. Sebenarnya kita telah melakukan kemahiran gerak kaki dengan mendarat sebelah kaki. Sebelah kalau Fizi perasan. Okey, dan Fizi perasan tak saya ada buat satu pusingan? Perasan cikgu. Okey, pergerakan itu adalah pergerakan pivot. Pivot cikgu. Ya, pivot. Di mana? Okey, untuk pergerakan pivot ni, okey, dia sebenarnya adalah memberi kelebihan kepada penerima untuk mencari ruang yang lebih selesa dan selamat untuk membuat hantaran yang seterusnya kepada pemain yang sama pasukan. Pivot okay. Cikgu ya. Pivot. Okey. Pivot. Okey. Fizi, Fizi boleh tengok di baik, sini ya. Okey, ini ada kemahiran gerak kaki yang mana ini ialah mendarat menggunakan satu kaki. Seperti okay. Mana yang saya lakukan ya, tadi? Ya, yang Fizi baik. Lakukan tadi. Yang ini ialah mendarat dua belah kaki yang mana ini melompat dan ini mendarat. Okey, kemudian kita ada satu lagi. Satu setengah langkah. Okey, yang mana bila pemain dapat bola, kemudian melangkah satu lagi dan kaki yang telah langkah yang pertama tadi tidak boleh diletakkan dan perlu baling bola semula. Oh, dia macam mana cikgu? Cuba cikgu tunjuk sikit cikgu demonstrasi dulu. Cikgu Azimah boleh tunjukkan. Saya akan akan terima bola daripada cikgu Aisyah. Boleh perhatikan di rumah. Okey, dan saya akan hantar semula sebelum saya mendarat dengan kaki saya yang pertama tadi. Baik cikgu. Okey, cikgu Azimah. Oh, begitu lakuan dia. Ha, ya, begitu. Okey, faham Fizi? Faham cikgu, faham. Okey, kemudian ada satu lagi, jangan lupa tentang pergerakan kaki pivot yang pivot. Telah Cikgu Azimah terangkan sebentar tadi. Baik, yang seterusnya cikgu. Ha, selain daripada kemahiran gerak kaki ni, apa lagi yang perlu kita buat cikgu? Okey. Kita dah main permainan berkenaan dengan kemahiran gerak kaki. Kita akan pergi ke permainan seterusnya, Fizi. Permainan seterusnya? Eh, seronoknya. Ada lagi. Okay. Kita banyak main, Fizi. Baik, cikgu. Baik, cikgu. Saya tak nak Fizi bosan dalam kelas saya. Mestilah tak bosan. Ada cikgu berdua. Takkan nak bosan. Satu saya perbanyakkan permainan. Okey, di mana? Baik. Permainan yang seterusnya, okay, saya namakan permainan ini adalah bola saya. Bola saya? Bola saya. Ya. Okey. Macam mana kita nak bermain? Okey. Sama juga Cikgu Aisyah menjadi sebagai pembaling baik. Dan kita dua akan jadi pemain. Okey, untuk permainan bola saya ni, saya dan Fizi perlu berikan perhatian. Di mana kita akan duduk dalam kedudukan membelakangkan masing-masing. Okey, bila Cikgu Aisyah sebut nama kita, nama saya ataupun nama Fizi, kita kena pusingkan badan dan berlari ke arah Cikgu Aisyah untuk menerima bola tersebut. Oh, dia kena pusing macam mana cikgu? Okey, Fizi boleh bersedia di sini. Baik, saya di sini. Dan saya akan bersedia di sini. Membelakangi. Fizi membelakangi saya. Yes. Okey. Dan saya akan
Ya. Okey. Cikgu Aisyah akan buat hantaran. Saya akan sebut nama dulu dan Fizi perlulah berlari ke arah saya untuk sebelum menangkap bola Fizi dan juga menjaga gerak kaki. Baik. Okey, sebelum tu Fizi, kita kena dalam keadaan bersedia. Okey, saya nak Fizi gerak-gerakkan sikit saya kaki. Saya gerak-gerak, okey. Okey, bersedia Fizi dengan Cikgu Azima. Saya gerak-gerak lo. Okey, Fizi. Ya, Cikgu. Lari Fizi. Lari Fizi. Lari Cikgu. Ya. Betul. Ya, bagus. Saya bagi balik. Ya, betul. Okey. Okey. Bermain lagi Cikgu Azima. Okey. Okey, sekali lagi Fizi. Ya, Cikgu. Pandai Fizi. Okey, Cikgu. Okey, Fizi. Okey, saya nak tanya apa perasaan Fizi? Oi, perasaan dia macam biasalah Cikgu. Saya seronoklah. Seronok saya memang teruja sangat-sangat. Saya ini kali pertama saya bermain bola jaring Cikgu. Tak pernah main sebelum ni Cikgu. Tapi nampak macam Fizi dah bagus ah, dah tahu macam Cikgu yang ajar saya takkan tak bagus. Okey, baik. Okey, kita bermain sekali lagi. Baik Cikgu. Okey. Sedia Fizi? Baik Cikgu. Okey. Dengar betul-betul. Cikgu Azimah. Oh. Okey. Fizi bersedia? Baik Cikgu. Okey. Fizi. Okey. Okey, saya nak tanya Fizi lah. Baik Cikgu. Fizi perasan tak apa yang Fizi lakukan tadi? Saya membuat kemahiran gerak kaki Cikgu. Okey, kemahiran gerak kaki di mana Fizi membuat pergerakan mendarat menggunakan kedua belah kaki. Betul. Dan ada juga membuat hantaran Fizi. Perasan tak? Perasan Cikgu. Okey, di mana kalau Fizi perasan, itulah kemahiran kita belajar hari ini. Oh, bestnya, seronoknya. Ya. Yeah. Okey, menghantar gerak kaki semua kita dah belajar Cikgu. Betul. Okey, seterusnya Cikgu, apa permainan lagi Cikgu? Okey. Kita dah main pergerakan melibatkan kemahiran menerima, menghantar dan juga kemahiran gerak kaki. Baik. Okey. Seterusnya kita akan melakukan sesi meregangkan badan dan menyejukkan badan. Meregangkan badan Cikgu. Ya, menyejukkan badan dan juga meregangkan badan. Baik, okay? baik. Okey, jom kita buat regangan badan eh. Okey. Okey, setelah kita bermain permainan kecil tadi, kita harus meregangkan badan kita agar kita punya otot-otot ni kembali di tempat yang asal. Ya, suhu yang kepada suhu yang Suhu yang asal. Itu paling betul. Ha. Okey. Baik, Cikgu. Ingin saya ingatkan di sini ya Fizi, okey, berkenaan dengan kemahiran kita tadi. Okey, kalau Fizi tengok kemahiran gerak kaki ni, dia adalah salah satu kemahiran yang perlu dikuasai di mana okey, dalam permainan bola jaring, gerak kaki ni kalau kita buat kesalahan itu, dia adalah kesalahan yang menyebabkan kita akan kerugianlah disebabkan bola tu akan jadi kepada milik lawan. Ya, milik pihak lawan. Baik. Okey. Baik Cikgu. Ya. Okey, Cikgu jom kita buat regangan badan. Okey. Baik. Sebelum tu, okey, saya nak kita duduk dulu Fizi. Duduk Cikgu. Ya, tadi kita dah bergerak kan. Okey, sekarang jom, kita kawan-kawan di rumah, jom sama-sama duduk dengan Cikgu Azimah, Cikgu Aisyah dan juga Abang Fizi. Kita duduk. Okay. Kita akan kita baling-baling tadi. Baik. Ya, saya nak Fizi cuba regang-regangkan, longgar-longgarkan otot yang kita dah buat tadi. Okey, kita dah buat kemahiran. Okey, tangan. Tangan boleh goyang-goyang sikit. Sama-sama. Okey. Sekarang saya nak kaki kita luruskan. Lurus macam tu Cikgu ya? Ya, betul. Dan cuba sentuh hujung jari kita dengan hujung jari kaki. Okey, kita akan buat kiraan 5 Fizi. 1, 2, 3, 4, 5. Fizi okey Fizi? Okey Cikgu. Okey. Okey, seterusnya kita akan buat sebelah kaki. Amboi Cikgu susahnya. Ya, okey. Sama juga kita akan sentuh Fizi. Okey. Dalam kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan gelap di rumah, buat sama-sama. Fizi, saya nak terangkan sedikitlah kenapa kita buat regangan ini okey sebab tadi kita dah buat aktiviti. Bila kita dah buat aktiviti, otot kita dah bekerja. Betul Cikgu. Ya, sekarang kita nak bagi otot kita balik kepada suhu yang sedia kala. Okey. Suhu yang normal. Ya, betul. Baik Cikgu. Okey, kita tukar kaki. Okey. Tukar kaki adik-adik. Sama juga sentuh Fizi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada tangan Fizi. Tangan. Duduk bersila Cikgu ya. Ya, duduk bersila. Duduk bersila. Duduk bersila. Okey, tangan. Kalau mula-mula tadi kita hayun betul? Kali ini kita akan berada dalam keadaan statik di mana kita akan tolak sahaja. Tolak sahaja. Ya, buat rumah sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tukar tangan. Tukar tangan pula adik-adik. Ya. Yeah.
Kira. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, Fizi. Untuk regangan tangan juga sama macam mula-mula tadi. Kita nak fokuskan kepada otot yang kita dah gunakan, iaitu otot bicep, tricep, sebab kita dah buat hantaran semua. Betul. Kan? Okey. Dan seterusnya, kita pergi kepada kepala. Ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, tukar bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, ke kanan. Pusing ke kanan. Ke kanan semua. Tahan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, dan yang terakhir ke kiri. Ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Itu dia, cikgu. Okey, kita boleh bangun sini. Boleh bangun, cikgu? Ya, boleh bangun. Ya. Yang terakhir. Ambil balik nafas kita dengan menyedut udara. Okey, tiga kali kiraan. Okey, kita minta yang sama-sama di rumah buat sama-sama dengan kami bertiga dekat sini. Okey, okay, berdiri semua, berdiri, berdiri. Okey. Adik-adik silakan berdiri. Baik, cantik. Tarik. Hembus. Okey, tarik. Hembus. Okey, yang terakhir, tarik. Satu, dua, tiga. Okey, cikgu. Regangan sudah kita buat. Ya, apa Fizi rasa, Fizi? Saya rasa penuh tenaga hari ini, cikgu. Ya. Saya rasa saya punya badan kembali normal dan kembali sihat. Saya rasa macam betul-betul bertenaga, cikgu. Rasa-rasa Fizi dah pandai main bola jaring tak? Mestilah, cikgu. Mestilah, cikgu. Okey, selepas ini, cikgu, apa yang kita akan belajar, cikgu? Okey, selepas ini kita dah habis sesi pembelajaran kita. Baik. Okey, kita akan pergi kepada rumusanlah. Rumusan. Saya akan terangkan nanti. Baik. Okey, rumusan berkenaan dengan pelajaran kita hari ini. Baik, cikgu. Baik. Jom sama-sama kita minum air sekejap dulu. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Air. KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali di Didik TV KPM. Dalam segmen Mahir, anda bertemankan saya Fizi, Cikgu Azimah dan juga Cikgu Aisyah. Tadi seronok betul kita orang main bola jaring tadi. Ya, kali pertama saya main bola jaring, cikgu. Okey, Cikgu Aisyah, rumusan kepada semua penonton-penonton Mahir di Didik TV KPM tentang pembelajaran yang kita belajar pada hari ini, Cikgu Aisyah. Silakan. Okey, Fizi dan murid-murid di rumah, kita telah pun mempelajari kemahiran menghantar dan menerima dan juga kemahiran gerak kaki. Baik. Yang mana dalam kemahiran menghantar dan menerima ada lima jenis hantaran. Okey, iaitu menghantar aras dada, menghantar aras kepala, okey, kemahiran aras bahu, aras sisi dan aras dan lantun. Okey, kemudian kemahiran gerak kaki pula ada tiga. Okey, iaitu mendarat menggunakan kedua belah kaki, mendarat dengan sebelah kaki, mendarat dengan satu setengah langkah dan jangan lupa Fizi, pergerakan pivot yang telah kami terangkan sebentar tadi. Pivot. Ya. Yeah. Baik. Okey, aspek-aspek keselamatan, cikgu. Okey, suka saya ingatkan di sinilah. Okey, walaupun kita teruja untuk belajar tentang kemahiran ini, tapi kita kena ingat daripada aspek keselamatan. Sebelum betul, kita cikgu nak mula melakukan aktiviti, kita kena pastikan okey kawasan yang kita buat lakuan tu pasti selamat. Okey, tak ada barang-barang yang boleh mendatangkan kecederaan yang bahaya. Ya, dan yang bahaya. Tajam. Betul tu Fizi. Dan saya juga ingatkan tadi berkenaan dengan barang perhiasan.
perhiasan. Baik, cikgu. Okey, kalau boleh jangan pakai barang perhiasan semasa melakukan aktiviti. Dan satu lagi, Fizi. Ya, cikgu. Kita juga kena pastikan kuku kita. Okey, kalau boleh kita potong kuku kita sebelum melakukan pembelajaran kita. Sebab apa? Kita takut nanti boleh mencederakan kawan kita. Kawan kita dan juga diri kita sendiri. Dah bergaduh dah nanti. kan? Okey, cikgu. Saya nak tanyalah cikgu, ini memang bermain-main dalam pemikiran saya sejak sekian lama, cikgu. Ya, Fizi. Daripada saya mula-mula melihat bola jaring, cikgu. Boleh ke orang lelaki main bola jaring, cikgu? Okey, Fizi. Sebenarnya, Fizi, okey, kalau di sekolah, okey, permainan bola jaring ini akan dimainkan oleh kedua-dua jantina. Sebab apa? Sebab kita nak budak mahir, okey, dan tahu tentang kemahiran asas dalam permainan bola jaring. Baik. Tapi dalam pertandingan di peringkat sekolah, kita tak adalah melibatkan pelajar lelaki. Okey, murid-murid perempuan sahaja yang terlibat dengan permainan bola jaring. Tapi kalau di luar, maksud saya luar daripada pertandingan peringkat sekolah, baik, kita dah ada sebenarnya pasukan, dah ada pasukan bola jaring lelaki. Ya, kalau Fizi nak tahu sebenarnya pasukan bola jaring lelaki juga ada sampai yang dah mewakili Malaysia. Ui. Ya. Di peringkat antarabangsa, cikgu. Betul, Fizi. Mungkin lepas ni Fizi boleh sertai. Mungkin saya lah kaptennya. Okey. Cikgu, adakah bola jaring ni boleh kita main kat rumah? So kalau macam kalau kita main ke rumah, macam mana kita nak main ke rumah tu, cikgu? Okey, boleh. Bola jaring ini boleh dimainkan di rumah. Baik. Okey, tetapi perlulah memastikan keselamatan, iaitu ruang, bagi ruang yang sesuai. Okey, janganlah ada meja yang bucu-bucu tajam. Bahaya. Okay? Ya, betul. Kemudian murid juga, okey, murid juga boleh bermain dengan menggunakan bantuan dinding. Dinding, cikgu? Ya, bantuan dinding. Dinding ke dinding, cikgu? Dinding ke diri kita lah. Oh, lantunkan. Ya, lantunkan ke dinding. Okey, dan satu lagi, Fizi. Okey, katakanlah di rumah kita tak ada bola untuk belajar tentang kemahiran gerak kaki. Sebenarnya penggunaan bola, kalau kita nak belajar tentang gerak kaki, tak ada pun tak apa. Cikgu. Ya, kita boleh belajar tentang kemahiran gerak kaki dengan membuatkan lakuan dia sahaja. Sebab kita tahu lakuan tu perlu bergerak dari satu tempat dan berhenti. Jadi kalau tak ada bola, kita boleh aplikasikan tanpa bola untuk belajar kemahiran gerak kaki. Baik, cikgu. Kita mulakan dengan Cikgu Aisyah. Mungkin ada satu kata-kata untuk semua murid-murid yang sedang menonton kita pada hari ini, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, murid-murid di rumah, sebelum kita tak buat bersiaran, kami ada menyediakan tugasan untuk murid-murid di rumah. Baik. Okey, tugasan ini murid-murid bolehlah lakukan. Baik, baik. Boleh imbas sekarang, boleh imbas sekarang. Ambil telefon bimbing masing-masing, imbas. Okey, murid-murid boleh lakukan tugasan ini, kemudian boleh menghantar kepada guru PJPK masing-masing. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azimah, terima kasih kepada Cikgu Aisyah kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada hari ini. Adik-adik, jangan ke mana-mana, terus layan Didik TV KPM Tau. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Jom, cikgu, main dulu.